Assalamualaikum. Pagi tu kami nak molah pais ikan lumik. Jom kita pergi belakang rumah dulu ambil daun kunyit. Saya ada daun muda. Kita molah pais, so pakai daun kunyit je lah. Jom kita pergi belakang. Besar-besar tu. Macam mana pakai kamera telefon je tu, susah sikit. Cari daun yang besar-besar. Terbuang. Membucuk keledek. Jom masak dalam rumah kita pula pais lumik. Okey, kita cuci dulu daunnya, okay? Nanti kita cuci bersih-bersih dulu. Okay, tok lumiknya. Lumik tok dah layu dah. Sebab so, lumik tu kami beli masa musim PKP dulu. Kan takut lockdown tu konon tu. Yalah beli banyak-banyak. Munya lagi fresh. Lebih manis. Sebab so, tu kami campur dengan garam. Ramik dulu. Ramik macam tu. So, semua isinya kena garam. Kami simak cincang. Ada orang cincang kan yang kami simak. Sebab lumik tu kan nya isinya lebih kepada air. Dekatnya hancur so kami jom tuk cak. Simak cincang kena. Lepas ya, letak bicing. Simpan bicing sikit. Lepas ya, kita susunkan ikan lumik tu atas daun macam tu. So kami saya ada muda, so kami makan daun kunyit cak. Susun macam tu. Lepas ya, kelak kita tutup kena dengan tok. Pencuri gigi tu, okay. Last kali, kita letak ke dapur. Kami makan dapur tu je lah. So, kami sedar. Kami makan bekas tu je. So, kami sedar bekas yang biasa tempat orang tunuk. Pinya pula kecil je kan. Jangan terlalu besar. Takutnya hangus kena. Kelak kita balik-balikannya. Tengok airnya dah mula keluar. Tangga air dari isi ikan lumik ya. Tengok air ni. Yang paling bagus pakai daun muda sebab airnya siap akan keluar terlalu banyak jemput. Sayang bah. Airnya ya yang pula isinya manis. Sebelah tu kami goreng ikan pekasam. Ikan pekasam tu kami telah diimpun. Homemade. Tengok katanya ikan pekasam. Okay, itulah kejadian ikan lumik pais tek. Tengok ikan lumik pais tu sedap, cicah dengan minyak yang pakai kita gorengkan pekasam tadi. Perah limau dengan cabai, sedap. Yang tu minyak goreng pekasam tu kita boleh campur dengan nasi yang kita makan, kalau nasi panas-panas. Sedap. Okay, jangan lupa komen, like and share dan subscribe. Bye.